Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Bunda Nina Kitchen. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Juga tonton videonya sampai habis. Kali ini saya akan share resep untuk membuat misoa crispy. Ini enak banget, bisa juga dijadikan frozen food ya, alternatif camilan gorengan buat keluarga di rumah. Yang pertama bahannya tentu saja adalah misoa. Ini merek yang saya pakai ya, pastikan ada label halalnya. Yang pertama kita tumis 3 siung bawang putih yang dicincang. Tumis hingga harum, kemudian masukkan 3 smoked beef. Bisa diganti dengan ayam cincang, daging cincang, jamur, atau sosis. Kemudian saya pakai juga wortel yang dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Dan juga kemudian dituang sekitar 400 ml air. Bisa juga kalau mau pakai air kaldu ya. Dibumbui dengan garam, gula pasir, dan juga merica. Boleh kalau mau pakai kaldu bubuk atau kaldu jamur seperti itu ya, silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Ini dimasak hingga mendidih, baru dimasukkan misoanya kurang lebih sekitar 150 gram. Dimasak hingga misoanya lunak dan kuahnya menyusut. Ini nggak lama ya, sebentar aja. Kemudian masukkan daun bawang dan seledri, aduk hingga rata. Dan dimatikan apinya. Kita angkat dari kompor. Dan dituang ke, bisa pakai loyang, wadah, atau ramekin gitu ya. Ini didinginkan, nanti kalau dingin, dia teksturnya akan set dengan sendirinya, jadi bisa dipotong-potong. Nah, ini yang sudah dingin dan set, dikeluarkan dari wadahnya dan dipotong-potong. Karena ingin membuat misoa goreng dengan tekstur yang crispy, jadi selain dicelupkan ke kocokan telur, ini kemudian saya masukkan lagi ke tepung panir. Tapi sebenarnya kalau dikasih kocokan telur aja pun sudah oke ya. Cuma kalau dikasih tepung panir ini kres-kres gitu kan, dan juga penampilannya mirip dengan nugget. Nah, sebelum digoreng lebih baik disimpan dulu di kulkas selama kurang lebih 30 menit biar panirnya menempel. Kemudian kita goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah kecoklatan, angkat dan tiriskan, siap untuk disajikan. Bisa disajikan dengan saus sambal, kemudian atau dengan mayonnaise, atau boleh kalau suka rawit juga, monggo silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Selamat mencoba.